Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada pihak pengurusan masjid, Imam Besar yang mati, Tuan Imam kita, sedap bacaannya Ustaz, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu taala telah memberikan peluang kepada kita semua untuk telah menyelesaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita membaca Yasin. Dan dalam surah Yasin tadi, alhamdulillah, antara menjadi amalan masyarakat kita di Malaysia ni, dan satu surah yang sangat penting. Dan dalam surah itu juga menceritakan macam mana kisah dakwah, macam mana utusan Allah, Rasul Allah yang telah dihantar. Dan kita tahu, dan Allah hantar dua, dan fa'azzazna bithalithin, dan Allah kuatkan lagi dengan ketiga. Yang berimannya siapa? Seorang je, wa'aksal min daripada Madinah rajulun, seorang lelaki saja yang datang yang beriman. Masih kisah sebuah dakwah yang terkandung dalam surah Yasin ni, yang kita selalu baca-baca, ialah sebuah legasi macam mana mesej tauhid itu perlu disampaikan, dan betapa susahnya utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diutuskan sebelum, bertahun-tahun sebelum ini, ribuan tahun sebelum kita, yang dan sekarang kita di Malaysia dan kita di Terengganu khususnya mendapat menikmati nikmat masjid, nikmat Islam, nikmat solat dan sebagainya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang diberikan kepada kita hari ini masjid. Masjid untuk semua. Dan kita kat sini memang kita dah tahu dah, masjid memang untuk semua. Kita semua datang masjid, kita mengalu-alukan masjid, dan kita biasa dengar orang yang datang memanggil kepada masjid, solatlah berjemaah, datanglah solat, menghidupkan solat tarawih di bulan Ramadan, datanglah ke program-program Ihya Ramadan, datanglah baca Quran, datanglah ke kuliah maghrib, datanglah ke kuliah subuh dan sebagainya. Jadi bila kita cakap masjid untuk semua, apakah benda, apa yang dimaksudkan dengan masjid untuk semua? Sebab masjid, kita tahu masjid adalah tempat solat, tempat ibadat. Yang itu kita sedia maklum. Jadi dalam satu kata-kata yang saya nak kongsikan antara satu kata ulama, jantung bumi ini adalah umat Islam. Baiknya umat Islam, maka baiklah keseluruhan. Buruknya umat Islam, maka buruklah bumi keseluruhan. Dan jantung kepada masyarakat Islam adalah masjid. Hidupnya masjid, maka hiduplah masyarakat Islam itu, dan matinya masjid, maka na'udzubillah, itulah tanda-tanda antara kerosakan masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah masjid kita kat sini, masjid kita lah, bukan saya pun baru, orang Terengganu juga sebenarnya. IC itu 11, walaupun saya tidaklah tinggal di Terengganu. Maka kita ada masjid yang sangat indah. Masjid yang sangat indah. Dan kita di Malaysia begitu banyak masjid, dan Terengganu juga sangat terkenal dengan masjid-masjid. Kita ada masjid Kristal, kita ada masjid Terhapung, kita ada masjid Hadari, kita ada masjid Abidin. Dan masjid ini alhamdulillah telah dihidupkan. Dan tadi kita tengok montaj, saya sangat tertarik dengan masjid ni, sangat hebat, dengan ada LCD, dengan ada television, dengan ada pancaran, astagfirullah, tengok, ada kamera dan sebagainya. Tapi kita nak bergerak dengan meluaskan lagi rahmat masjid. Jadi kita nak ajak masjid ni kepada bukan sahaja umat Islam, bukan sahaja kepada kanak-kanak, tua, muda, yang berpelajaran, tak berpelajaran, cantik, tak cantik, semua orang, termasuklah orang yang bukan beragama Islam sendiri. Kita nak menghidupkan balik, sebab apa yang berlaku sekarang, masjid ni telah menjadi hak eksklusif. Dan kita nak mengembalikan fungsi masjid kepada sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima, seperti mana diriwayatkan oleh dalam hadis riwayat Muslim, 60 orang pendeta Kristian ataupun Nasrani yang datang ke Masjid Nabawi untuk berhujah 3 hari dan 3 malam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka tidur dan juga beribadat dalam masjid. Seperti mana kisah Allah SWT yang diceritakan, seorang Arab Badui yang datang ke masjid, kencing di dalam masjid. Tapi apakah akhlak? Dan kita beza tindakan, contoh kisah yang terkenal tu,
Bila Arab Badui itu datang kencing di masjid, apa reaksi sahabat? Sahabat rasa nak betul-betul nak tangkap dia orang, nak pegang, nak kira kata nak gocoh lah orang Kelantan, saya orang Kuala Nas. Tapi apakah yang Rasulullah, apakah hikmah yang Rasulullah tunjukkan? Tunggu, biarkan. Biar dia selesai. Lepas dia selesai cakap baik-baik, maka apa keputusannya? Arab Badui itu masuk Islam. Dekat sini apa yang nak saya kongsikan ialah sahabat juga beremosi dengan emosi yang benar. Maksudnya dia, reaksi sahabat pada ketika itu adalah reaksi yang benar, dalam erti kata dia nak menjaga kesucian masjid. Dia nak jaga, contoh kita sekarang ni, kita ada banyak kes dalam pengalaman saya pun, apabila tak didedahkan, bila dia nampak orang yang, orang Cina yang tidak beragama Islam atau orang Hindu, dia masuk masjid, apa yang berlaku? Orang kita, astaghfirullah, kape, masuk masjid, tak boleh, tak boleh. Itu reaksi yang salah. Tetapi perasaan untuk melindungi kesucian masjid itu perasaan yang betul. Maksudnya perasaan sahabat untuk melindungi kesucian masjid, kesucian agama Islam, itu perkara yang betul, tapi perlulah dilakukan dengan petunjuk dan hikmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ud'u ila sabil rabbikal bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebenarnya Allah SWT riwayatkan dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. Jadi hikmah inilah yang kita harap. Dalam program ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak masjid Zainal Abidin, sebab dekat Putrajaya ada masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin kan. Jadi kat sini masjid Abidin, saya terkeliru. Kita nak bawa masuk, dan suara masjid tidak dapat berkata-kata, tuan-tuan. Jadi suara masjid adalah suara jemaah. Suara tuan-tuan lah adalah mewakili suara masjid ini. Jadi bila orang datang, apakah hukum orang bukan Islam masuk ke dalam masjid? Ini biasanya jarang kita, sebabkan kita 60%, 63% ke hingga 65% rakyat Malaysia ini beragama Islam, Melayu Islam. Jadi mungkin subjek ini jarang dibincangkan. Dan reaksi yang normal ialah kalau dia ni bukan Melayu, kadang-kadang dia Indian Muslim atau Cina Muslim, sebabkan kita tak biasa, mana boleh masuk? Ini tempat orang Islam. Mana boleh tengok Quran? Mana boleh baca Quran? Kamu tidak suci. Ini sentimen-sentimen yang berlaku apabila kita kurangnya didedahkan dengan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kasih sayang Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi ini program, saya tengok poster ada banner di luar tu. Nama program tu ialah program pemandu pelancong masjid ya. Nama pemandu pelancong tu, bila kita tengok pemandu pelancong kan, tempat masjid jadi tempat pelancongan, itu nama yang kita gunakan untuk mengambil peluang. Apa yang berlaku sekarang, masjid kita sangat cantik. Kita datang ke masjid, orang Islam datang ke masjid, kita kira nak datang untuk beribadat. Kita mana kira warna dia putih ke, merah ke, emas ke. Kita datang memang kerana Allah SWT, dan kita nak menghidupkan masjid dengan berzikir, dengan Quran, dengan ibadat, dengan majlis kuliah ilmu. Itu tujuan kita. Tapi pada masa yang sama, masjid kita ni mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Umpamanya, apabila kita, saya berpengalaman di masjid negara contohnya, dan masjid Putrajaya, masjid Putra. Apabila kita membuka ruang untuk orang yang bukan Islam datang, rupa-rupanya ribuan orang yang memang menunggu-nunggu untuk masuk ke dalam masjid untuk belajar pasal Islam. Dalam pengalaman di masjid Putra saja, 2,000 orang yang bukan Islam datang ke masjid setiap hari. Dan di masjid negara, dari lebih daripada 200 buah negara dari seluruh dunia. Dan kali pertama mereka mengetahui, bercakap dengan seorang Muslim, kali pertama mereka bercakap mengenai Islam adalah di Malaysia, di masjid kita. Dan kita mempunyai, Allah SWT telah membuka ruang tu untuk kita, dan sekarang ni untuk masjid Abidin untuk turut ambil serta. Sebab kat sini berapa ramai lagi, terutamanya non-Muslim di Malaysia. Tadi saya bercakap non-Muslim yang di luar negara, diorang sanggup merantang datang ke Malaysia, punyalah jauh untuk datang. Dan antara tempat-tempat yang diorang akan lawati ialah Sunway Lagoon. Tidak masjid, sebab kat negara diorang tak ada masjid.
ataupun kat negara orang masjid selalu tertutup, ataupun kat negara orang tidak ada masjid yang tersegam indah seperti kita. Jadi amatlah rugi bagi warga, bagi kita, kalau orang nak datang, orang nak datang ke dalam, kita menghalaunya keluar. Dan kita memang sebenarnya kita tak halau pun, tak ada orang pun yang nak menghalau, cuma sekarang kita tidak tahu. Jadi alhamdulillah kita telah membuat inisiatif, dan masjid juga telah mengambil inisiatif untuk menghidupkan salah satu fungsi masjid yang telah mati, iaitu menjadi pusat penyebaran Islam kepada, khusus kepada orang yang bukan Islam itu sendiri. Macam kita kat sini hari-hari kita belajar fiqh, kita belajar wuduk, kita belajar niat, kita belajar sirah, kita belajar akhlak. Tapi mereka surah Qul Huwallah pun tak pernah dengar. Kita, saya macam mana? Macam mana kita nak jemput? Saya nak tegang apa kepada non-Muslim? Saya tak tahu sangat. Saya bukannya anak murid Dr. Zakir Naik. Saya bukannya belajar tinggi-tinggi. Tak, tuan-tuan. Hanya dengan menerangkan surah Qul Huwallah itu sudah mencukupi sebenarnya. Banyak kisah saya ceritakan satu pengalaman saya dengan satu kumpulan perempuan tua, makcik-makcik tua ni daripada negara Chile. Chile ni dekat Amerika Tengah sana. Diorang dalam satu grup, diorang nampak, diorang datang masuk ke dalam masjid, kita persilakan dalam masjid. Dalam masjid biasanya ada apa? Diorang terkejut, kenapa tak ada patung, tak ada gambar, tak ada, kosong. Pertama sekali, kebanyakan orang tak tahu dalam masjid ni kosong, terutamanya orang Malaysia sendiri. Saya pernah pengalaman ada satu kumpulan pelancong datang ke dalam masjid dengan pemandu pelancong, seorang pemandu pelancong yang bukan orang Islam. Jadi anak-anak pelancongan dia, dia punya jemaah pelancong tu, dia tanya. Saya dengar, dia cakap bahasa Inggeris lah, I heard there's five pillars of Islam. I heard there's five pillars of Islam. Where are those pillars? Dia cakap, ada, saya dengar ada lima tiang Islam ni, ada lima. Jadi dia pun, dia tak tahu apa-apa, dia pun goreng ikut dia. Dia cakap, awak tengok dalam tu, kat masjid negara, dia pun tunjuk, tu satu tiang, dua tiang, tiga tiang, empat, lima tiang. Itu lima tiang agama Islam. Itu bila kita tidak ada orang yang nak menerangkan. Satu, kita nak buka, dan yang kedua, kita ahli jemaah sendiri-sendiri yang perlu menawarkan diri sendiri untuk menerangkan kepada mereka. Ada orang Cina datang, ada orang Jepun datang, ada orang Korea datang, ada orang Amerika datang, ada orang UK datang. Dengan macam-macam soalan, soalan-soalan yang kita ingat Allah soalan, sebenarnya tuan-tuan pun semua boleh jawab. Bila kita ingat Tuhan, berapa Tuhan yang kita ada, tuan-tuan tak boleh jawab. Senang. Bila cakap siapa, kalau Tuhan, Tuhan tu wujud, habis sebelum Tuhan, siapa bapa Tuhan? Semua orang tanya. Habis Tuhan ada anak ke tidak? Soalan-soalan ini je yang diorang tanya sebenarnya. Tuan-tuan dengan surah Qul Huwallah, siapa yang tak hafal lagi, InsyaAllah boleh datang jumpa ustaz, ustaz tolong pastikan diorang hafal surah Qul Huwallah, dan itu dah mencukupi untuk menjawab 90% soalan-soalan yang daripada diorang lah. Walaupun ada soalan-soalan yang canggih-canggih, tapi secara umumnya benda-benda ni mereka tidak tahu. Bila saya tengok ada orang Cina datang, kita pun, 欢迎光临，这边是我们的清真寺，我们今天什么都没有。 diorang pun cakap, dan cakap bahasa Mandarin lah. Bila orang Cina datang cakap bahasa Mandarin, dia orang tanya soalan apa? Na wei shen niu xiang shi yao bao qi lai? Ni men pu re ma? Dia cakap, kenapa wanita kena bungkus? Pasal dia tengok wanita-wanita kita semua kena bungkus warna putih, dia orang takut. Dan kalau dia orang tanya, kenapa tak panas ke? Soalan macam tu je. Tapi tak ada, selama ni tak ada orang yang mempersilakan dia orang, dia orang tak ada tempat untuk bertanya. Ada yang mengatakan, contohnya dalam kalangan di Malaysia sendiri, yang kata, oh, kita tidak makan babi, BABI, saya kurang berlapik sikit, balik bayar, sebab diingat dalam masjid ni, kita ada sembah BABI. Diingat, ada yang setengah makcik-makcik kampung, saya pergi ke Kuantan tu, dia memang ingat macam tu. Pasal kenapa? Diorang duduk pening daripada lama, duduk pening, kenapa tak boleh makan? Pasal diorang makan okey je, berkurung-kurung. Kenapa Muslim tak boleh makan? Jadi kat mana dia orang nak bertanya? Apabila kita memang takkan dah ketuk pintu, kita takkan dah ketuk pintu ke pintu untuk menerangkan tentang Islam. Assalamualaikum, saya nak menerangkan tentang mesej daripada
Tuhan yang satu, bahawasanya Allah SWT telah meletakkan kejayaan ataupun tujuan kehidupan sekian. Ada Nabi akhir zaman telah menyampaikan mesej iaitu Al-Quran. Ada masa sikit tak kita nak tengok? Memang kita takkan buat dah benda tu. Sekarang dia nak masuk masjid, tunggu kita buka je. Daripada open tu, close tu, kita buka, open, akan ada orang beratur untuk masuk. Betapa dahaganya diorang untuk mengetahui saja. Mungkin diorang tidak berminat dengan Islam secara, mungkin diorang hanya minat untuk seni bina, mungkin diorang hanya minat, tapi itu bukan masalah kita. Hukum non-Muslim datang ke masjid atau hukum orang bukan Islam datang masjid ialah hukumnya kita kena menjemput dan memberi penerangan yang tepat dan yang sebenarnya dengan akhlak yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum dia. Jadi bila tanya diorang, diorang tak tutup aurat. Kita tak tutup aurat, kita yang berdosa. Sebab kita orang yang tahu, kita mukallaf. Adakah mereka mukallaf? Adakah mereka termasuk dalam golongan-golongan yang diwajibkan hukum syariat? Hukum diorang ialah untuk mempelajari tauhid dan beriman kepada Allah. Selepas mereka beriman, makalah datanglah fasa-fasa untuk belajar macam mana syarat sah wuduk, macam mana syarat sah. Tapi sebelum tu, kalau kita tanya apakah hukum non-Muslim solat lima waktu, pergi tanya, ya, awak apa? Awak tahu tak hukum awak semai, awak tak semai lima waktu ni, apa hukum dia? Dia gelak je kita. Apa hukum, apa hukum, apa tu? Man, dia orang pun tak tahu. Jadi ini yang berlaku. Dan alhamdulillah, lepas kita buka dan sekarang ni kita dah buat lebih kurang sejak 2003 sebenarnya. Dan mula-mula memang antara masalah yang bila kita gagal menerangkan, antara tentangan yang paling masalah sekali ialah kekurangan, kurangnya faham, kefahaman dari sudut jemaah sendiri. Sebab kadang-kadang kita dah terang dah keindahan Islam, kita terangkan apa semua, kita dah jawab soalan kenapa kena menyembah, kenapa Tuhan tu satu tak dua, terangkan, buktikan Tuhan tu wujud, kita dah jawab dah. Kenapa wanita, adakah wanita ditindas dalam Islam sebab kena pakai tudung, sebab hak pembahagian harta pusaka tidak adil dan sebagainya, tuduhan-tuduhan yang berlaku. Apakah penjelasan tentang ISIS 9/11, keganasan yang dilakukan oleh umat Islam di negara-negara yang ditunjukkan dalam media. Bila kita jawab dah yakin dah, dia pun dah suka dah dengan Islam. Tapi bila dia keluar, sebab dia terlupa, dia buka, sebelum sampai ke pintu depan tu dia dah buka dah tudung, terus kena jerit dengan jemaah. Oi, 3 jam punya penjelasan, khalas. Keindahan Islam yang kita tu khalas. Disebabkan kita, dan tidak bersalah, cuma kekurangan maklumat lah dari segi. Jadi itu tujuannya kita bagi satu sedikit perkongsian kat sini. Saya pun sebenarnya ada banyak gambar-gambar yang boleh tunjukkan, tapi mungkin banyak sangat, kita pun nak solat isyak lagi. Dan alhamdulillah kita ada banyak syahadah bila kita buka tu. Tapi ramai orang, contohnya orang tempatan ataupun orang luar, dia nak peluk Islam, dia tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Bila nak masuk masjid, dia mana tahu? Dia bukan ada tudung, dia bukan ada jubah. Tapi dia nak masuk masjid. Tapi dia nak masuk masjid takut kena marah. Jadi kita nak menutralkan keadaan ni. Kita nak sampai satu ketika, alhamdulillah bila kita start ni, dia jadi trend, maksudnya sesiapa saja, mana-mana golongan dia orang terbuka. Diorang rasa diorang boleh datang ke masjid bila-bila masa, dan diorang rasa orang kat masjid, orang-orang kat masjid ni semuanya boleh melayani diorang. Boleh menunjukkan jalan yang betul. Boleh menjawab soalan-soalan yang mereka ada. Diorang nak jawab soalan, ada banyak soalan dalam kepala ni. Laki boleh kahwin 4. Kenapa laki boleh berkahwin 4? Okey, kita pun tengang-tengang. Habis tu kenapa perempuan tak boleh kahwin 4? Adakah ini tidak adil? Soalan-soalan yang nampak macam canggih ni. Tapi kadang-kadang lepas kita jawab, dia pun suka. Dia suka-suka, alhamdulillah, suka Islam. Jadi benda-benda macam ni yang alhamdulillah. Sekarang pun dengan gelombang, dan kita dekat Malaysia pun sebenarnya kita ada pergolakan di antara kaum dan juga agama. Jadi dengan kita harap masjid menjadi pusat penetralisasi, menetralkan
benda ni, dan orang boleh datang daripada semua lapisan agama, boleh datang selesa untuk datang ziarah masjid untuk bergaul dengan masyarakat Muslim, terutamanya jiran-jiran kita. Lepas-lepas pada ni, insyaAllah latihan yang akan datang 28 akhir bulan ni, tuan-tuan yang mana berminat, yang ada masa ke lapangan, yang boleh bagi masa mungkin sejam seminggu, dua jam seminggu untuk datang tunggu di masjid, sambil-sambil tunggu maghrib, sambil-sambil iktikaf di masjid, bolehlah menjadi sukarelawan untuk menjadi suara masjid, untuk menerangkan. Kadang-kadang kalau kita tak reti bercakap pun tak perlu, kita tak perlu bercakap pun, kadang-kadang kita just welcome je, selamat datang, ahlan wa sahlan, ini masjid kita, masjid kita dibina pada tahun berapa, dekat sini tempat kita solat. Soft pertama, ini line ni apa ni? Dia orang tak tahu line ni apa. Oh, line ni kita adalah soft. Soft tu apa? Ini mihrab. Mihrab tu apa? Ini kiblat. Kiblat tu apa? Terangkan benda-benda simple je. Dengan harapan, dengan penerangan yang sedikit tu membuka hati dia. Untuk bila dia pulang, bila dia tinggalkan masjid, sekurang-kurangnya dia tinggalkan masjid dengan senyuman. Itu dakwah tuan-tuan telah selesai. Tanpa menceritakan tentang tauhid, tanpa menceritakan tentang sirah Nabi ke, tentang menceritakan tentang Quran dan sains, ataupun ayat-ayat mukjizat dalam Al-Quran, tak perlu. Cuma ceritakan, tunjukkan akhlak. Bila setiap kali dia tinggalkan masjid dengan memori yang indah, maka dia akan ajak lebih ramai lagi kawan dia. Saya ada satu pengalaman, mungkin ini pengosian terakhir. Ada satu orang wanita Nasrani daripada luar negara, dia datang ke masjid. Jadi saya pun terangkan ke dia, kat masjid kita ada pamphlet, kita ada satu poster Salasilah Anbiya, daripada Adam, Hawa, dan terus sampai ke Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ceritalah, Adam, ini Adam. Kita orang percaya ada Adam dan Hawa. Sebab dia Nasrani, dia tahu nama-nama ni. Jadi saya turun kat sini, Nuh, Nabi Nuh, dia tahu Noah. So this is Noah, and down to Abraham. Abraham have two sons. Abraham, Ibrahim ada dua orang anak. Ada seorang dua orang anak, Ismail dengan Ishak, dan Isna ada seorang anak namanya, yang juga dikenali sebagai Yaakob, dan ataupun nama-nama lain dari Yaakob ialah Israel. Dan Israel ada 12 orang anak. 12 orang anak menjadi 12 orang, 12 kaum, dan 12 kaum menjadi 12 tribe of Israel, 12 bani Israel. Dan daripada situ adalah nabi-nabi lain. Dan antara nabi itu ialah nabi dia orang sendiri. Sebab dia nampak nama Maryam, Mary. And then saya pun tulis kat sini, ini Christian. Dan kat sini Ismail. Dia orang tak pernah belajar Salasilah Ismail sampai ke Muhammad tu. So bila kita tunjuk poster tu, cerita je. Kita bukannya ilmu apa pun, cerita je. Adam, Hawa, Adam, Idris, Nuh, Soleh, benda yang kita dah menyanyi dah daripada kecil dulu. Tapi tuan-tuan nyanyi untuk tuan-tuan semua dah percaya dah. Siapa yang tak dapat lagi message ni? Dan sekarang kita nak masuk dalam bulan Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul bulan yang diturunkan Quran, dan Quran ni hudalin nas, petunjuk bagi sekalian manusia. Dan kita adalah saksi kepada manusia yang lain, umat ni. Wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan begitulah Allah telah menjadikan umat ni, kita ni, sebagai saksi, syuhada kepada manusia. Siapa lagi? Dan Rasul itu menjadi saksi untuk kita. Tapi kalau kita tidak melaksanakan peranan untuk menjadi saksi kepada, untuk menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah, untuk menyampaikan message ni, maka kita khawatir kita punya peluang tu tertutup untuk mendapat ajar, untuk mendapat pahala yang lebih besar, dan Allah janjikan. Jadi kembali kepada saya nak habiskan kisah tu, dia pun saya dah cerita tentang, jadi Yahudi dia tolak dua Nabi. Dia tolak Isa, dia salib kan, yang salib tu Yahudi lah, yang salibkan Nabi Isa tu, ataupun Jesus, Isa, dan dia tolak Nabi Muhammad. Dan orang Kristian, saya juga guna perkataan, sama ada dia orang tak tahu tentang Quran, dia orang tak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia orang tahu tapi dia orang salah faham dan dia orang tolak. Tapi umat Islam, kita terima semua Nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Amana rasulun ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kita beriman kepada rasul-rasul dan kita tidak membezakan di antara rasul. Saya bila cerita tu, dia dah terfikir. Sebab saya cakap semuanya, semua nabi-nabi membawa mesej yang satu.
Dan apa yang berlaku ialah setiap nabi-nabi apabila wafatnya satu nabi, maka umatnya terpesong menyembah berhala, membuat tugu yang membuat gambar, membuat patung dan sembah, dan selama kelamaan telah berubah, dan Allah utuskan lagi, Allah utuskan lagi, Allah utuskan lagi. Dan nabi, dan sebab apa dalam masjid kosong dan nabi melarang untuk melukis wajah nabi pun, Rasulullah kita tak pernah, umat Islam kita tak pernah melukis wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab nabi larang. Sebab nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah antara rasul yang telah disalahfahami oleh umatnya sebagai anak Tuhan. Jadi kita agama yang terakhir, segala kemungkinan untuk umat akhir zaman menyembah berhala dihapuskan. Maksud kita hatta melukis pun, dalam hadis pun melukis berhala ni pun diharamkan. Dan nak melukis wajah Rasulullah pun diharamkan. Sebab tak nak, ada kemungkinan sikit je, ada kemungkinan kita ni daripada menyembah Allah, kita menyembah pesuruh Allah. Sebab ini yang berlaku. Hatta dalam tradisi Cina tradisional pun diorang buat tugu. Bila ayah dia, datuk dia meninggal, dia buat nama. Asal-asal dia nak hormat. Ataupun orang yang ternama, dia nak hormat je. Lepas dia hormat-hormat dua anak dia, anak dia pun dia doa kepada Tuhan, ya Tuhan berkatilah datuk aku. Sampai generasi ketiga, datuk saya nak periksa esok, SPM tolong datuk. Maksudnya nampak dia punya generasi ke generasi ke generasi. Tapi dalam umat, dalam sejarah umat Islam tak berlaku. Umat akhir zaman ni tak berlaku. Kita sebagaimana kita berselawat, kita berzikir dan kita menyebut nama Rasulullah, kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi umat Islam sangat jelas tentang satu benda, iaitu Rasulullah adalah hamba dan pesuruh Allah. Dan kita tidak pernah mengangkat darjat Rasulullah lebih daripada yang terkeluar daripada akidah. Dan kita tetap cakap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setiap kali lepas wuduk pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Benda tu kita clear. Dan bila jelaskan benda tu, saya pun dah selesai, dia pun dah balik, perempuan tu, wanita tu, waktu maghrib kereta saya rosak. Jadi kereta saya rosak, saya tak boleh balik lah. Saya pun solat masjid, saya pun solat maghrib di masjid tersebut. Tiba-tiba security datang, jaga datang, pokgat datang. Pokgat datang, dia cakap Syafiq, ada ni, ada pelancong nak jumpa ni. Dia menangis-nangis. Saya pun teringat masa, sebab ada banyak kes pelancong kena rompak, kena rompak, kena curi, hilang pasport, semua benda tu berlaku dekat Kuala Lumpur sekarang, sangat bahaya. Jadi dia datang ke masjid dengan jubah yang kita sediakan untuk pelancong. Dia datang, dia menangis. Esok saya pun, sebab jaga tak pandai bahasa Inggeris, saya juga, what happened sister, do you have any problems, like can I help you, like boleh saya tolong tak. Dia pun dia tak boleh nak bercakap. Dia cakap saya kita pun bawa dia duduk, ada sofa apa dekat hadapan bilik imam tu. Dia cakap can we sit and then sit again. Dia cakap I'm ready. Dia cakap saya dah bersedia. I'm ready. Cakap, bersedia untuk apa ni? Kita pun tak faham. Kita memang tak faham semua. Bersedia untuk apa ni? Kita, sebab kita ingat kita terang benda semua tu, ada hilang duit ke, nak tolong kita, nak hulur duit ke, nak bayar tiket bas ke apa ke. Dia cakap saya dah bersedia nak masuk Islam. Cerita benda tadi tu je. Ini salah satu cerita lah. Maksudnya saya nak masuk Islam. Lepas saya pun cepat-cepat panggil apa ustaz dengan sekuriti wanita supaya boleh pegang tangan dia, boleh peluk dia apa semua. Nak syahadah pun dia ada ilmu lain pula. Maksudnya kita kena bersedia benda-benda tu. Nanti lepas dia, so saya pun tanya dia, adakah kamu percaya bahawa tiada Tuhan selain Allah? Cakap saya percaya. Adakah kamu percaya Muhammad itu pesuruh Allah? Saya percaya. Adakah kamu percaya Isa itu bukan Tuhan? Saya percaya. Tapi adakah kamu percaya Isa itu pesuruh Tuhan? Saya percaya. Lepas tu saya cakap bersedia, awak ikut saya dalam bahasa Arab, boleh cakap selalu-selalu asyhadu. Dia cakap asyhadu, dia menangis teresak-esak macam bayi yang baru lahir. Dan ini antara hasil-hasil apabila kita sebenarnya buat benda yang sangat simple, sangat mudah, iaitu kita membuka masjid sebagai satu tempat yang orang tahu dia boleh datang. Dan sekarang ni ramai orang yang tidak tahu bahawasanya Islam tu untuk semua. Nah, apabila Islam untuk semua, Quran pun untuk semua, maka masjid pun sebenarnya adalah untuk semua juga. Dan kita lah akan menjadi tuan-tuan kat sini, puan-puan
yang kena datang untuk ke masjid dan datang untuk tawarkan diri dan untuk menjadi suara-suara yang membimbing mereka. Jadi bila cakap tour guide ataupun pemandu, tour guide ni maksudnya, kalau bahasa Arabnya huda lah, maksudnya dia yang memberi hidayat, dia yang penunjuk jalan. Cuma bila guna khusus pemandu pelancong, kita tak nampak macam Islamik, nampak macam bisnes ke apa. Tak, ini maksudnya kita nak jadikan kursus dakwah lah sebenarnya. Tapi kalau tu dakwah tu bahasa yang kita faham, orang lain tak faham dakwah tu apa. Jadi perkataan yang sesuai ialah kita menggunakan program pemandu pelancong. Tapi hakikat dia ialah kita sedang menjemput mereka ke datang ke rumah Allah dan untuk mengenalkan mereka. Sebab kita ni tuan rumah, dia tu tetamu. Bila sebut dakwah ni maksudnya kita jemput orang, menjemput, kita memanggil. Kalau orang tu dah dalam rumah, kita tak panggil dah. Maksudnya kalau orang tu Islam dah, kita tak panggil dia masuk Islam dah. So kita nak panggil siapa masuk Islam? Orang yang di luar rumah. So orang yang di luar masjid, tu kita nak jemput dia datang ke dalam masjid. Jadi masa pun dengan kisah tu, alhamdulillah. Jadi harap siapa yang berminat untuk cuba ataupun menyokong, bolehlah bagi nama seperti dalam apa banner tu, ataupun terus berhubung dengan pihak pengurusan masjid. Daftarkan diri tuan-tuan. Saya galakkan untuk datang, untuk kalau ada anak-anak ke yang justi, yang cuti semester ke apa semua, cuba datang dulu kursus tu. Datang belajar macam mana, sebab kita dah hidup lama dah. Kita dah Islam, kita dah pandai baca Quran, tapi kita dah belajar kuliah setiap hari apa semua, kita dah belajar buku asas-asas fardhu ain, tapi kita tak pernah nak menyampaikan. Kita dah tahu dah, tapi diorang tak tahu. Jadi kita kena sampaikan. Jadi setakat itu saja. Ada kita terus dah lebih masa dah. Saya akhiri dengan wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.